bicarakan semua yang kau rasakan. Cinta itu kita yang rasa. Biar sengsara hati kan merana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas, selamat dari. Bang, mau nyari sumbangan? Saya lesalep, Pak. Mau berangkat. Oh, berangkat kantor? Kuliah. Kalau saya belum datang, mahasiswa nggak bakalan bisa masuk. Mas, itu dosen. Saya yang megang kuncinya, Pak. Itu apa itu? Ya. Hah? Kemana saja kau ini selama ini? Maafkan aku, Nori. Ada apa dengan cinta bukan Rangga Menori? Bukan. Aku tahu filmnya, aku tahu tuh. Tahu. Apa? Sendu. Rangga akan pergi. Kemana kasihku? Semoga engkau sebagai kasihku, Omas. Janganlah. Tidak. Masa Rangga sama Omas? Enggak pernah nonton filmnya nih. Rangga sama cinta. Nah itu, Omas ngapain dibawa-bawa? Omas kan ponakannya. Oh. Kamu siapa? Saya. Saya temannya Rangga. Ah. Siapa? Pak, ayo. Tukijem. Cewek. Selamat malam, pemirsa. Ketemu lagi kita dalam acara Opera Panjam Ho. Ya. Jauh. Jangan penakal gitu sih. Jauh. Hari ini Opera Panjam akan membawakan sebuah cerita yang berjudul Ada Apa Dengan Serangga? Diceritakan Serangga adalah anak sekolah yang tidak begitu populer di sekolahnya. Dia mencintai seorang gadis cantik bernama Tinta. Tinta ini pintar. Juara lomba baca puisi, anaknya cantik sekali. Namun sayang, Tinta sudah punya pacar yang bernama Bayu Buaya. Namun cintanya Serangga tidak akan pupus. Di sekolah diadakan lomba baca puisi. Serangga pun ikut mengajukan diri sebagai peserta lomba untuk mendekati Tinta. Bagaimanakah usaha selanjutnya Serangga? Awal kisah kita mulai dari TKP. Kenapa? Kamu panggil aku? Aku kan baru masuk sekolah, bel juga belum berbunyi.
Kenapa? Kok kamu gak bawa tas? Tas aku sudah di dalam kelas. Kamu bawa apa itu? Ini tas aku. Malum lah, saya kan anak orang miskin, keluarga sederhana. Kalau masalah tas, mestinya kan kamu bisa ngomong sama. Puisi. Ini puisi. Ranggang, kayaknya kamu mau mengucapkan sesuatu deh sama aku. Sebetulnya, tante sini deh. Nah, emang jadi siapa sih kamu? Tak. Karena aku murid juga. Oh, sini, sini. Kamu kelas berapa sih? Aku kelas 7. Banyakan aku 16. Oh, kamu naik-naik. Aku tuh ada sesuatu yang harus ungkapkan. Apa kamu itu? Tahu? Aku bawa apa? Apa itu serangga? Nama gue Serangga ya? Serangga? Ada juga Rangga. Serangga. Kalau gue Serangga dia corok dong. Gak usah protes, emang Serangga namanya. Kalau sekolah kita galak. Enggak, Serangga. Ya, Pak Edi. Gak usah ganti-ganti. Ya. Yeah. Kenapa? Jadi kepala sekolah galak banget. Apa? Aku mau ngasih surat. Terima kasih. Kenapa? Ngasih surat galak rusuk begitu. Eh, aku tuh mencintai. Aku menyayangi. Mau lu apa sih? Hah? Mau lu apa? Gua belum kelar. Bledak-bledak. Gak jelas. Kamu jangan begitu dong. Jaga perasaannya dong. Ini gak kuat. Aku gak kuat. Makanya sini dulu. Gak kuat kenapa? Gak diapa-apain gak kuat. Aku mau nitip sesuatu. Buat? Buat yang aku cintai. Lama-lama gua berantem malu. Maksudnya aku mau ngasih surat ini, tapi aku malu mengatakannya. Aku sebetulnya ini mau nitip surat sama si Tinta. Bunuh diri yang mudah apa ya? Gampang. Telentang gua banting pakai ini. Ayo. Aku sahabatmu loh. Ya udah, kenapa kamu bunuh diri? Ya, aku mau minta pendapat dari kamu. Kamu mencintai sama Tinta? Iya. Kenapa kamu gak mengutarakan sama Tinta? Ya aku malu mengatakannya. Oh. Kamu punya muka kayak gitu aja gak malu. Kenapa gak mengatakan malu? Omongan lu dikit nunggu, cuma dalam. Kamu punya muka gitu aja gak malu, kok ngasih surat malu? Gak apa-apa, saya orangnya sederhana. Walaupun saya ditindas, tetap aja sakit hati. Tenang aja. Ini juga aku membesarkan hati kamu. Ya makanya aku minta pendapat dari kamu. Caranya bagaimana ngasih? Ya ntar Tintanya datang tuh sama temennya. Lah, saya aja ngasihin, lama amat tuh. Ha ha ha!
aja. Lu ngapain? Yang ini. Astagfirullahaladzim. Pantesan gua ngap dari tadi. Itu namanya Matthew, sahabat aku. Siapa? Oh, Matthew. Matthew. Oh, kayak orang Kanada, Matthew. Linda, kenapa? Aku ada sesuatu yang aku sampaikan. Dia mau lari ke lorong. Keluar ke sana. Dear Tinta, I love you. Prikitiu with love, Rangga. Om Parto. Tolong ditutup. Bagaimana mengungkapkan perasaan kamu langsung tutup ya. Aku dapat surat dari Serangga. Penasaran kan Serangga mau ngapain lagi? Kita lihat ya setelah pesan-pesan yang berikut ini. Tetap di OBJ. Kan cabai rawit. Iya. Papak ya. Buang. Emang apa kok dibuang? Buang dulu. Apanya? Makanannya buang dulu. Udah dibuang. Nih, makan dulu ininya. Udah. Bang, pedes bang. Ambilin itu dong. Caos. Limun. Caos bang ini. Itu limun. Caos. Tadi lu belum buka. Ini apaan? Pedes bang. Bro, sini. Lu tahu dong di sekolah ini siapa yang megang? Tahu bang. Siapa? Itu kepala sekolah yang megang. Wah, ini punya anak gua begini bagaimana sih? Siapa yang megang sekolah ini? Bang Andre. Nah, iya. Apa julukan gua di sini? Julukannya? Beger. Lu tahu orang-orang yang manggil gua Bayu si macan sekolahan. Pokoknya yang anak-anak baru yang masuk lu mesti palakin satu orang. Palakin nih, japrem. Japrem, store ke gue. Ini celana apa ya, taplak meja? Gue mau nyelak, katanya gue sama celananya. Ini warung bener-bener dah. Garis aja bayar pada kagak lo. Gak tahu. Jangan dia ketawa lo, kutu beras. Tawa aja gua. Masa lo dikatain kutu beras? Lu sebagai anak gua harus lawan dong. Iya, masih kita dikatain kutu beras. Nah dia kembali antol, tau gak kembali antol? Kembali antol. Lo suka, lo makanya ngaca. Ngaca apa, muka bang? Muka lo dari samping semut. Pedes. Pak, gua enggak terima. Masa lu dekat semut? Daripada dia. Apa antem top laler? Lo. Gimana nih? Tolong. Dorong aja. Lagi orang doyong gampang banget. Kenapa? Bayar dong, anak sekolahan bagaimana makan di kantin pada gak mau bayar. Abang gak tahu saya preman sekolahan sini, masih nagi bayaran sama saya. Bayaran bang. Habis deh. Hahaha.
hancur, hancur. Ini Reman dilawan. Ya tapi kan saya... Pokoknya gua saya bilang. Ada kepala sekolah. Oh, dia gak lihat. Pak, gak lihat, Pak, ya? Ya? Gak ngelihat, ya? Buta, Pak. Dia gak ngelihat. Ah, gak ngelihat, Pak, buta. Aduh. Kupingnya mari, kupingnya. Kupingnya mari. Ada masalah apaan? Ini, Pak, anak sekolahan makan di kantin saya pada gak bayar. Warungnya masih tutup ya? Hah? Warung tutup. Nah, udah gempa bumi kan. Tutup. Tutup. Warung hancur di kaget tutup. Warung tutup. Ini hordengnya masih tutup. Ini Pak, ya saya yang punya warung sini. Siapa? Nih. Saya yang punya warung. Maksud saya siapa yang nanya, saya mau. Makan pada gak bayar. Bapak anak sekolah sini ya? Hah? Sekolah sini. Oh, saya bukan sekolah, bangun sekolahan saya. Kuli, Pak, dia kuli. Jangan ribut-ribut gitu, Pak. Kalau makan, bayar. Emang nih, Pak. Kalau makan di kantin, jangan bayar. Jangan dibiasakan gitu. Masih sekolah udah begitu, makan. Gimana ntar kalau udah kerja? Korupsi sih, tuh. Masih muda situ, mah. Sekolah yang benar. Kalau buta di rumah aja, Pak. Jadi bapak masalah, Pak. Jadi bapak masalah. Kalau saya di rumah aja nabrak-nabrak gelas segala macam, Pak. Mendingan saya jalan-jalan ke lapangan. Ini jadi masalah kalau Bapak jalan-jalan. Saya punya kantin, saya yang suruh bayar. Shh, jangan nendang-nendang gitu, ah. Jangan marah-marah di warung, dah. Bayar, kalau makan bayar. Bukan saya yang punya warung. Kasian tuh yang punya warung nih, Pak. Ya. Maafin nih anak sekolah punya. Ya, saya mah. Tauran aja pada makanin dulu. Ntar akhirnya gue kelet matanya. Yang punya warung saya. Bayar, 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 bayar. Bayar. Kagak. Jadi lu gak mau bayar, lu? Ngapain? Hah? Kalau sebelum lu malam-malam gue, langkain dulu mayat dia. Lu gak pernah langkain mayat saya, Pak. Ngapain langkain mayat kecoa? Bayar. Gak mau bayar? Enggak. Gak mau bayar? Bayar, bayar, bayar. Aduh, jadi ngelantur nih. Bayar. Enggak, tidak. Tangan. Kanan ke atas. Kuburan. Tangan kiri rumah makan Padang. Nang Cibodas, Nang Cibodas tangan mana, Pak? Kok enggak lihat? Saya mau ikut tur soalnya. Jadi enggak mau bayar nih. Bayar. Oh, berani. Wah. Matain lu. Mas Bayu, sahwat Mas Bayu. Sahwat, sahwat. Mas, surat ada. Ada surat. Ada surat. Ada surat. Surat ada. Gimana ngomong? Ada surat. Surat ada. Yang bener dong. Yang untung. Lu laporan. Mas, ada surat. Surat ada. Lang. Dear Tinta. I love you. Rikitiu. With love, Serangga. Oh, apa ini? Apa ini? Apa ini? Ada apaan, Mas? Hah? Ada apaan? Ini. Jatuh. Pada jatuh. Pada jatuh. Apa ini? Apa ini? Waduh. Surat. Ini anda... siapa Serangga? Itu cowok ganteng. Bayu Buaya pun marah melihat pacarnya yaitu Tinta mendapatkan surat. Apakah yang akan dilakukan oleh Bayu Buaya? Arisan, 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 arisan. Ikut arisan enggak? Saya ikut, ya. Ikut. Iya, iya. Buka.
Ini gak bener. Saya yang dapat. Saya dapat. Kok bisa tahu? Bodoh amat, saya menutup. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Serangga versus Bayu Buaya. Jangan kemana-mana, tetap di Obrolan Jam. Oh! Ya, aku mau coba aku dari sini nonton. Kamu ekspresi kamu harus benar-benar yang ya. Ya, yang harus benar-benar kamu. Judulnya apa? Kan Serangga? Ya nanti dong surprise. Ah. Kentut. Puisi kentut. Kan orangnya pada lari semua dong. Ah, ganti lagi. Jangan, jangan kentut. Upus dulu. Ubi lembu. Kalau aku memakan ubi lembu, terasa renyah-renyah. Ubi lembu masuk ke dalam usus berguling-guling lalu digiling. Akhirnya menimbulkan sesuatu yang begitu mengulik. Aku tak tahan pada waktu itu. Perutku terasa berbunyi krenyes. Ini puisi apa kelaparan sih? Akhirnya terdengarlah sesuatu yang tidak aku sangka-sangka. Ternyata ubi lembu bisa menghasilkan gas beracun. Demikianlah puisi dari saya. Buat teman-teman, tolong dukung saya. Ketik SP kirim ke 6377. SP apa, Pak? Sulep pesek. Udahlah, pokoknya aku siap-siap. Kayaknya sih aku muncullah. Feelingnya kamu menang. Tinta ya, dan juga Bayu Buaya. Pasangan muda yang serasi. Sekarang kamu kasih tahu mana yang namanya Serangga. Armada? Vokalis Armada? Iya. Ya. Vokalis Armada ya? Buka hatimu. Kalah sedikit ngelawat, aku gak jadi ngelawat. Karena yang matinya bangun lagi. Akhirnya aku pergi ke sana. Ngelawat Bapak Edi Supono. Disambung lagi dah. Sambung lagi. Pesek. Oh pesek. Susik. Susik. Gak ada lagi pesek. Susik. Pesek, oh pesek, suaminya Lina pesek. Yang mana yang namanya Rangga? Yang ini. Yang ini yang namanya Rangga. Cocok juga. Yeah. Jadi, oh, yeah. Udah nembak dokin gue. Lu gak banget, kok
digitu-gituin gitu. Gua suka ngomongnya coba. Lu sama gua bego banget kamu. Coba kalau lihat muka gua sama lihat muka lu. Lu kayaknya gue nih yang panas gue sih. Udah ada nak. Lu cuma gara-gara dia. Balap karungnya kapan ya? Tujuanmu apa sih? Salah siapa? Lu kasih beduk cuma kalau begitu kasih beduk. Beduk. Kenapa? Lu enggak usah ikut campur. Kenapa emangnya? Ini urusan gue sama Tinta. Ini sahabat gue, enggak boleh kalau sahabat gue tersakiti. Tapi kan gue pacarnya dia. Eh, kalau lu mau menyakiti sahabat gue. Jangan. Jangan kau begitu. Kenapa? Biarkan aku yang tersiksa. Enggak apa-apa. Aku mau berkorban demi lu. Macem-macem kamu. Kamu berani sama saya. Kamu belain dia. Bayu. Gue deh. Bayu, stop. Bayu, kamu gak boleh gituin dia. Aku suka dia godain kamu. Iya, aku tahu. Tapi kalau misalnya sekarang dia pesek, itu salah siapa? Salah dia, ngapa dilahirin pesek? Kasian Bayu. Dia juga gak mau terlahir kayak gitu. Ya udah, nah. Kalau memang kamu nggak terima dengan ini, bukan kita laksanakan begitu dong. Sabar, lomba baca puisi akan segera dimulai dan kita panggilkan para juri-jurinya. Oke. Kita buktikan. Hadirin sekalian, lomba baca puisi akan segera dimulai. Sini, apa? Ini yang disebut curut profesor gitu. Bukan, Bang. Yang dipanggil juri. Kalau masuk rumah, helmnya dilepas dong. Kepala. Bukan helm. Lu suruh buka, pala gua tekel laptop. Ya, jadi saya dewan Bang, juri. Situ juri apa Mickey Mouse? Juri, oh, Pak. Juri, ya. Sambutan. Pak, baiklah. Palanya dikerok pakai apa, Pak? Palanya. Palanya, ya. Cukur pakai beling. Baiklah. Cukur pakai beling. Akan saya. Jadi, ya, sambutan dari dewan jura. Juri. 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 Ini kayak hukum pancung di Malaysia. Yang pertama, silakan. Saudara. Saudara Serangga. Anak, nak. Ini yang ada di jamban, Pak. Nama. Ini namanya. Nama, bukan Serangga yang ada di jamban. Oh, ya, namanya? Dia salah satu peserta sih, namanya Serangga. Oh, Serangga. Ngomongnya gitu ya. Emaknya tonggeret. Ya, silakan. Serangga. Serangga. Kurang. Coba, sambutan. Kita sambut peserta pertama. Kita sambut peserta pertama. Serangga. Terima kasih. Serangga. Ini mana? Tadi hilang tulisannya. Tadi ada. Tadi. Masa sih? Ini. Aku lari ke hutan, ketemu Edi Supon. Aku lari ke pantai, ketemu Edi Supono lagi. Aku lari pagi, masih ketemu Edi Supono. Aku ke jamban, Edi nongol lagi. Kemana harus aku lari?
biar gak ketemu dia lagi. Bosan aku dengan Dalang. Nyas saja. Terserah. Terserah. Pecahkan saja kepala ini. Biar ramai. Biar ramai. Biar banyak polisi datang. Atau aku lari ke hutan. Atau aku pergi ke pasar. Ini puisi apa sih? Kalau cuma puisi kayak gitu, gue juga bisa. Silent please, silent please. Tangguh bisa memulai. Iya, maaf. Cepetan dong. Setruk. Salam, please. Akhirnya Pancan mampu menjuarai lomba baca puisi menjadi juara pertama. Disitulah getar-getar tinta terasa. Serangga. Oh, baca. Buat lo semua yang ada di sana. Lo tahu kan gue siapa? Gue gak terima gitu loh. Bokin gue diambil mesir Rangga. Lo mau tahu gimana kelanjutannya? Lihat Opera Van Java setelah yang berikut ini. Tetap di Opera Van Java! Habisin itu serangga. Wah, gak mau. Orang kalau ngabisin makanan, serangga lo makan. Maksudnya lo hajar. Oke. Okay. Kan udah ngambil cewek lo. Kalau memang cara halus gak bisa, hey. Cara kasar kita lakukan. Bocah. Oke, kalau begitu sekarang. Hei, kalau begitu sekarang kita ngumpet. Ayo. Hei, ngumpet yang benar. Hah? Bayu Buaya dan temannya Matthew pun bersembunyi untuk memergoki hubungan antara Serangga dan juga Tinta pacarnya. Mereka pun mencari tempat tersembunyi. Tidak lama kemudian muncullah Serangga dan juga Tinta yang sedang dimabuk asmara. Aduh, kita kan suka jalan-jalan romantis. Kok kamu meganginnya begini kayak kuda? Bukan, soalnya kalau cewek sama cowok belum nikah pegangan tangan kan bukan muhrim. Oh iya. Jadi pegangannya gini aja. Tapi aku gak bisa melihat muka kamu, capek aku nih pegangnya. Ya udah deh gini. Aku jadi malu. Kamu jangan malu-malu dong. Tinta. Apa? Boleh gak aku nembak kamu? Boleh gak ya? Boleh. Bentar ya. Kamu kemana? Pinjam pistol, Ma. Woi. Nembak itu mengutarakan cinta. Oh, iya. Nembak aja gue. Udah deh. Kamu tembak aku pakai bahasa Sunda aja. Kamu kan orang Sunda. Ya. Selaresna abdi teh bogoh. Ya. Ya apa ya? Suruh bahasa Sunda enggak tahu. Bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Kalau enggak, Sule jago bahasa Rusia loh. Enggak, aku tahu Sule paling jago bahasa apa? Apa? Bahasa Jawa. Coba tembak aku pakai bahasa Jawa. Kulo tresno. Apa lanjutannya? Saiki kulo nih. Botene. Ngencengin awak. Itu enggak ada artinya. Nih, kalau sekarang aku nyanyi bahasa Sunda, Mas Sule balasnya pakai bahasa Jawa ya. Boleh. Oke. Kok Mas Sule? Aku kan Serangga. Oh iya. Serangga. Aku nyanyiin kamu ya. Iya. Kamu megang di sini ya tadi ya? Iya. Kerasa bergetar. Kamu jangan kayak gitu, ah.
Le, ada pantun, Le. Apaan? Kalau hidung pilek biar longgar pakai semprotan. Artinya? Itu hidung blesek deket cewek empot-empot. Aku nyanyi ya. Ya. Lagunya gini. Lesat ngapung luhur jauh di awang-awang. Mebet gendang yang nabangun sayak taring rang. Kuku narang gaot renyek pamat truk mengeluh. Napak mega bari hiberna taring nyuruh. Saha anu bisa nyusuk kana tandang na. Berjanjang tak tentang sayak bading nanana. Dipika jemir, dipika serap kusa sama. Anu bisa nyabut bulu mertua. Bagusnya, lagunya aku gak bohong. Bagus, ternyata kamu bisa lagu Sunda ya. Bisa dong, itu kan lagu tentang burung yang gagal perkasa. Oh my God, Bayu. Kamu selama ini ngintipin aku sama Serangga? Iya, yeah, dari tadi padahal aku lihat loh. Kamu lihat, kamu gak bilang. Tadinya gak lihat. Kan ceritanya kita gak tahu. Tepin aja. Ngapain ngurusin orang lain? Tenang. Kita udah berdua, dia sendiri gak bakalan dia kalah. Bukan urusan berdua, apaan sih? Kaki. Oh. Mas Gogon ada aja. Jadi lu masih deketin cewek gue? Iya. Sekarang yang lainnya gimana? Oh. Apa gue? Berantem. Oh, jadi lu ngajak berantem? Iya. Eh, sebelum lo berantem, gue kasih tahu ya. Gue gak suka sama orang yang suka berantem. Oke. Aku gak jadi berantem. Karena dia gak suka. Karena gue tanya sama lu Tinta. Lo pilih gue apa dia? Yang lu. Intinya gue suka sama cowok yang romantis. Ah, gue gak peduli sama romantis-romantisan. Hey. Sekarang lu harus mati di depan gue. Kan gue begini nih. Salah, Le. Kalau mau kena ke bawah, ke bawah. Dia suka begitu. Begitu giliran peran gua sama cewek diambil. Enaknya bukannya. Ceweknya juga gatel mau dia begitu. Kan gue udah bilang gue gak suka sama orang yang suka bikin keributan. Nih, dia juga bikin keributan nih. Ayo tau gue kemantinnya. Bayu Buaya tidak bersikap satria. Ini gak sadar. Tepis yang bukan gue. Disini Bayu Buaya tidak bersikap satria. Mengeroyok si Serangga. Hey, ayo kita keroyokin. Yang mana? Ah, sakit. Ini ceritanya gimana? Ini... Kok ngikut ngeroyok? Kenapa ikut ngeroyok? Enggak. Kenapa ikut ngeroyok? Ini aja berdua. Kamu berdua aja. Jangan. Oh, gitu. Aku cinta ceritanya. Aku gak tahu. Masa tadi ikut ngeroyok? Lupa ngevalir skenario, maaf ya. Gak apa-apa. Serangga babak belur dihajar oleh Bayu Buaya dan juga Matthew. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Jangan kemana-mana, tetap di Obrolan Jam Ho. Ya. Ada apa, Maura? Serangga.
Aku harus pergi. Serangga, jangan Serangga. Aku sakit. Nanti aku suntik. Balik. Yang bisa nyuntik aku. Masih ada aku, Serangga. Kamu jangan kabur. Kamu gak boleh pergi. Aku ada di depan kamu, Serangga. Sahabatku. Aku mau menggapaimu, Serangga. Aku malah gak mau digapai. Orang, biarkan aku pergi. Serangga. Aku udah sakit. Serangga. Serangga, Serangga mulu. Bolehkah aku mengutarakan satu kata aja sama kamu, Serangga? Asal jangan prikitiu ya. Diizinkan gak, Serangga? Kita tanya sama Bang Jeroma Irama. Serangga, ini serius. Aku Peter Pan. Ya boleh lah. Satu detik ya. Habis udah. Serangga. Emang ada apa sih? Kok serius banget? I love you. Maksudnya apa ini? Nah, ini cerita apa ini? Secara diam-diam memang sahabat kamu itu mencintaimu setulus hati. Dia juga emosi loh lu. Darah tinggi banget sih. Cuman denger alem. Apa yang kau katakan? Aku tuh udah jadi sahabat bagian kepompong sama kamu. Tapi ternyatanya aku tidak bisa membohongi hatiku, Serangga. Aku gak bisa menerima. Hatiku udah diambil sama Tinta. Tapi Tinta kan menyakiti kamu. Pokoknya kamu mau pergi karena gara-gara Tinta. Aku yang gak terima sebagai sahabatmu. Serangga. Tolonglah Maura. Iya lu Maura namanya. Gak pernah, gak punya PCD lu. Maura, kau jangan cintai aku. Enggak, Serangga. Aku kasih tas emakku ini. Aku gak bisa menerima cinta kamu. Berat. Harta buat aku. Ya, maksudnya berat untuk menerima karena kau ini adalah sahabat yang paling baik buat aku. Menirang, kamu benerin jalan deh dulu. Ya. Rangga. Janganlah. Terimalah, Rangga. Tidak. Rangga. Jangan lari kamu, Rangga. Tidak, Nungsu. Rangga. Aku akan lari. Aku tidak bisa menerima cintamu. Aku mesti harus dengan jalan apa? Apa aku harus memohon? Merengek-rengek. Maura, jangan lo guling-guling. Kok kebiasaannya kalau guling-guling kan ngompol. Tinta. Bisik, oi. Aku mau keluar negeri. Serangga. Itu suara Tinta. Serangga. Gak mungkin. Tinta itu. Serangga, tolong aku. Kamu sini, Serangga. Kok yang datang begini? Dia dong, Tinta. Ini kalau di filmnya adegannya itu kan... Oh. Itu. Pulang. Iya. Harus benar biar masyarakat juga tahu. Syukur. Ayo dong cepet, aku sakit. Kamu juga menyambutnya gitu dong. Ntar saya contohin. Contoh. Udah apa? Saya tahu filmnya. Punya PCD di rumah, PCD-nya punya. Gak usah. Udah apa? Udah. Ini kayaknya makan jahe Kalimantan orang nih. Udah tahu, gak usah deh ini. Serangga.
Dinta. Serangga. Wah, kebak angin nih rambut gue. Aku jatuh. Tahu rasa nggak diedit berantem lagi kayak kemarin tuh. dia cerita sama gue. Lek, lihat nih, kenapa? Gue dicakar-cakar. Gimana aku? Gue bukan mengundang kamu. Jangan diedit. Jangan diedit. Biar gak tahu rasa. Tak. Emang gue doang yang susis, dia juga sama. Apa lagi Ajis? Ini mulu. Kenapa Ajis? HP dibanting. Kalau Andre. Kalau Andre, nah baru itu. Sama dia. Baru sama. Lebih menakut daripada kalian. Kalau Andre, ini kan bohongan sayang. Gimana? Gak usah begitu dong. Ternyata semuanya susis. Ayo, cerita. Rangga. Misi. Mana misi di terminal? Udah, ribetin. Rangga, eh. Sama teman-teman yang muda-muda. Saya kan mau ini juga. Alang nih, giliran gua nih. Ngelaba berapa tahun lo bukan-bukan cewek. Tolonglah. Udah ya, ceritanya. Mulai. Punya. Lagi-lagi yang tadi enak. Yang tadi, ceritanya. Iya. Mulai, yang mulai tadi. Ceritanya. Mulai. Punya temen. Tadi slow motion lagi ya. Ah, kelamaan. Kelamaan. Ini slow motion ceritanya. Slow motion. Serangga. Tinta. Serangga. Jauhlah serangga. Ceritanya nangis kan? Serangga. Serangga. Kamu jangan pergi serangga. Gue minta maaf sama semua yang udah gue lakuin sama lo. Tidak bisa Tinta. Aku harus pergi. Gak bisa serangga. Lo gak tahu. Lo tuh penting buat gue. Lo tuh penting. Kenapa salah lagi? Aku ngikutin. Lo habis makan apa sih? Kenapanya? Ucap. Oh, dia. Kan ceritanya gitu. Kalau mau jadi peran utama, bayar mau penulis, gocap. Gue udah 3 episode tadi cepet gocap. Tinta, aku sudah tidak bisa. Tolonglah. Terus kita ada momen lihat-lihatan. Ada aja nih orang. Ini dramanya lagi keluar, jangan digangguin dong, Parto. Siapa nih? Udah lihat ini. Ada anjing di sini. Gue disuruh keluar. Berarti gue anjing dong. Tinta. Enggak. Dulu ya. Udah enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Tinta, aku tidak bisa. Enggak bisa apa? Sini kan lagi. Bukan gitu. Lu yang roman, gue yang ngilu deh. Mbak Nenung, ini ceritanya cuma pendalaman karakter. Emang ceritanya kan gitu kan? Emang begitu. Di terminal ada tiga nama. Sini, Tinta. Tinta. Ada apa? Pa. Kau. Jangan. Kembali. Jangan mundur. Bahaya. Aku kesini dulu. Tinta. Bayu. Yuk. Eh, kok gak ada yang gagap?
Pel. Aku bawa oleh-oleh buat kamu. Orang romantis, boneka, 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 boneka ya, boneka. Oh, boneka nih buat Tinta. Dari pertama lu main, gua udah masukin. Pak, ini dijual berapa, Pak? Maka, ini. Ini sumpit Cina kan, Pak? Warnanya merah. Jadi, lu pilih dia? Sorry banget ya. Tampar gue. Tinta, diceritanya Tinta ditampar. Gue gak bisa banget sama lo sekarang. Jadi Tintanya. Jadi, lo pilih dia? Hah? Kurang aja. Bayu, kamu gak sopan kamu berani nampar aku. Aku mau balas kampar kamu. Yang pas, Kak. Setelah aku pikir... dulu. Kat. Kamu gak sesuai. Sesuai. Nanti dulu. Aku sesuai. Gue jadi Tinta. Tinta. Kalau ditampar, marah. Kalau ditampar, marah. Bayu, kau telah merampok pipirku. Laki-laki kurang enggak. Bayu pun marah. Dia pun mulai menampar Tinta kembali. Tampar lagi. Kamu berani-berani menampar aku? Iya, aku berani menampar kamu. Jis, ini acting, Jis. Kita harus profesional. Ya? Ya? Ini harus profesional. Tuntutan ya. Perang ini. Ya pun mulai menampar. Kurang ajar. Jadi lanjutnya gimana nih, Dalang? Lanjutnya gimana? Bapaknya datang, bapaknya. Oke, kalau begitu, muncullah penjaga kantin. Siapakah gerangan dia? Ayo muncul. Yang memenangkan mobil adalah bapak. Sambo! Masuk. Ini Gonggo datang. Wah, Gonggo. Hei, Tinta. Tanya dulu, memang bapak siapa? Aku memang bapaknya bapak siapa? Aku Rama Sinta. Aku. Bapak tanya lagi. Memang bapak siapa? Saya. Bapaknya Tinta. Apa? Bapaknya Tinta. Ini bapak kamu? Iya, ini bapak aku. Apa? Gitu dong. Oh. Apa? Jadi kamu bapaknya Tinta? Iya. Saya gak mau dia. Iya. Hah? Kenapa, Emeng? Marah lagi. Iya. Oh, silahkan. Saya bapaknya Tinta. Maafkan aku, Pak. Enggak. Combro gue berapa hancur. Luarnya acak. Combro. Gak bakal saya terima. Pak. Kamu gak percaya ini bapakku. Kamu lihat aja, lihat muka kita. Iya. Mirip kan? Kagak ada mirip-miripnya. Mirip. Mirip gak, Pak? Pak, mirip gak, Pak? Mirip dong. Ceritanya cinta. Gak ada yang mana. Gak ada. Kak Mila. Struk. Akhirnya. Ada beberapa cinta yang mengambil. Aneh. Ada beberapa cinta yang menghampiri Rangga. Namun Rangga pun meninggalkan dua cinta yang sangat mencintai diri Rangga. Aku tinggalkan dua cinta ini. Oh.
Ia lebih memilih untuk belajar dan mengejar cita-citanya. Tutup. Tutup apa aja? Udah. Di sana gunung, di sini gunung, di tengah-tengahnya Pulau Jawa. Wayangnya bingung lah, dalangnya lebih bingung. Yang penting bisa ketawa. Bakalan ketemu lagi, tetap di Opera Panjang, ho! Oh.